Oke guys, welcome back with me di Ulan Sari Hadik. Kali ini saya berada di sini. Maju bang. Radar. Yes. Ini pengen nanya bang. Ya. Kenapa awal mulai dinamain Lila gitu? Kalau Lila tuh sebenarnya diambil dari judul lagunya Oasis. Jadi 5 personil Lila itu Fare, Dharma, Dennis. Dulu drummernya masih Ame sebelum diganti jadi Divin kan. Terus kita punya selera musik yang beda-beda tuh. Nah, okay. Sampai akhirnya ternyata Oasis tuh menyatukan selera musik kita berlima. Kita pilih tuh ada Saint Vincent Supernova, ada pokoknya kita pilih dari beberapa kita list judul-judul lagu Oasis. Ternyata kayaknya kita lebih senang melakukan judul lagu yang lebih pop itu Lila tadi gitu, dari album Bandung itu terdia Oasis. Oke, nah pertama kesan-kesannya pas masuk album ini gimana bang? Seru lah, seru banget sih dengerin langit musik kan udah jadi bagian dari hari-hari ya. Maksudnya mau streaming lagu mungkin dengerin langit musik. Terus kalau dengerin RBT juga pasti ingatnya NSP kan, ada sama pribadi juga. Jadi ya bisa perform di sini. Kemarin aku udah sempat lihat di sosial media teman-teman yang lain juga yang udah perform di sini. Terus akhirnya bisa perform di sini juga, bisa live streaming dengan semua sahabat langit musik. Oke, sekarang gini, next project kedepannya apa tuh? Sekarang sih masih fokus sama promo lagu Janji sih ya, jangan lupa dengerin loh. Janji guys. Oke. Ada di bawahnya, nanti ada di video sebelumnya gitu kan. Next, mudah-mudahan bisa single banget. Sekali lagi nih, buat Wildan Fahri Hadi nih kan. Wildan Fahri Hadi. Fahri Hadi ya. Buat semuanya, jangan lupa di subscribe, di share, dan di like, di komen channel YouTube-nya Wildan Fahri Hadi. Kali ini punya YouTube ya? Mister Naga. Jangan lupa ya, di subscribe okay juga ya. Kalian juga ya, bagi subscriber ya. Oke. Thank you bro. Thank you ya bang. Sukses ya. Thank you.